kita akan tabrak ke dia dan wow. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunat akan coba mainkan game Cacing Besar Alaska. Nah, kalian lihat guys, kita menunggangi cacing Alaska. Apa Paunat lebih keren miliknya? Paunat ada wajahnya. Oh iya Paunat ya. Gimana caranya tuh, Pak? Apa pergi ke shop dan di situ ada cacing besar Alaska Floppa, coy. Besar banget. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk menjadi top global cacing besar Alaska, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Dan bisa diganti nggak Pak warnanya Pak Unet itu, Pak? Ganggu banget warna coklat, udah kayak pupnya Pak Unet aja. Oke, jadi ini dia shopnya guys, ada efeknya gitu. Kita akan coba yang rainbow guys ya, trailnya jadi pelangi. Nah, keren nih. Dan berikutnya kita akan coba warnanya. Kayaknya udah bener warna biru. Dan di sini ada materialnya, ada glass. Oke, kita akan mencoba. Jadi mengkilat-kilat gitu guys ya. Keren juga nih yang glass. Tapi kita akan coba ubah. Di sini ada batu bata. Cacing Alaskanya terbuat dari batu bata nggak tuh? Dan di sini ada dekal. Oh, ini wajahnya guys ya. Wajahnya kenapa aneh-aneh kayak gini dah? Ada angry face. Pokoknya semua tentang meme gitu guys ya. Oh, di sini ada buff doge. Nah, ini menunjukkan siapa kita. Siapa kita cacing terkuat di dunia. Wow, teksturnya Paunat keren banget coy. Kayak lava-lava gitu ya. Kayaknya pada gaming akan ikut juga deh. Pakai material yang mana tuh, Pak? Oh, ini dia guys. Material lava. Wah, keren. Dan kita ganti juga warnanya jadi merah. Apa Paunat ikut-ikut? Ya, nggak apa-apa, Pak. Soalnya keren nih. Lihat, guys. Cacing Alaska lava. Dan sekarang kita mulai perjalanan kita untuk membesarkan tubuh kita dengan cara memakan-makan. Oh, di sini ada area PvP-nya. Kayaknya kita langsung join PvP aja deh, Pak. Soalnya kita adalah cacing yang barbar, guys ya. Kita langsung tabrak yang ada di situ. Kita akan menggunakan boost-nya. Sini kau, jangan lari kau. Ayo sini. Dia kabur ya. Pandu Gaming juga malah keluar. Dan di sini ada apa nih? Merah-merah pilus kolona kah? Kita memakan aja, guys. Dan di sini ada level up. Nah, jadi gunanya level up ini agar mempercepat kita nantinya jadi lebih besar gitu guys ya. Jadi kita harus level up terus. Ini sama aja seperti rabbit. Oh, di sini rabbitnya beda guys. Rabbitnya levelnya harus 5 gitu ya. Oke, sekarang saatnya kita akan coba memperbesar tubuh kita. Di sini ada makanan. Oh, di situ ada apa? Jangan deket-deket, Pak. Meninggoy Pandu Gaming kocak. Dimakan sama Pak Unat. Asli ngeselin banget. Berani-beraninya kau, Pak. Wow, di sini ada cacing yang sangat panjang, coy. Menggelikan juga ya. Oh, itu dia Pak Unat. Lihat tuh wajahnya guys, sangat menyebalkan. Sini kau Panat. Ayo lawan Pandu Gaming. Meninggoy ya. Pandu Gaming dimakan sama si raksasa juga. Tapi di sini Pandu Gaming udah level 3 nih guys. Oh, ternyata yang merah-merah ini gak boleh disentuh guys, soalnya itu bom. Hai Pak Unat, ayo bertarung. Sini kau meninggoy. Kita makan tubuhnya Pak Unat. Ini udah level max. Langsung kita level up. Level 5. Udah bisa rabbit nih guys. Nah, sekarang kita coba rabbit. Gimana caranya? Pencet ini rabbitnya kah? Rabbitnya gimana? Kocak, kok nggak bisa rabbit? Level 5 per mas. Oke, kita akan coba kembali ke tempat awal. Dan sekarang cara rabbitnya gimana ya? Di sini kah? Server boost. Oh, ini game pass-game pass-nya nih. Di sini ada quest. Oke, kita akan coba lihat dulu misi kita yang udah selesai belum ya. Kayaknya belum ada. Dan di sini ada daily spin. Oke, kita akan coba spin aja, Pak. Kita akan coba spin terlebih dahulu. Dan kita mendapatkan 250 gold. Lumayan nih. Tapi gimana cara rabbitnya? Kocak, Pandu Gaming bingung banget. 2000 years later. Oh, ternyata level 5-nya harus level max dulu, kocak, baru bisa rabbit. Nah, akhirnya kita udah rabbit sekali. Dan sepertinya Pandu Gaming akan langsung beli aja game pass game pass-nya. Ayo, Pak, let's go. Di sini ada server boost. Server boost ini bukan game pass, ini membutuhkan 20.000 koin dan 5 diamond gitu untuk spawn gold, dan ini spawn games, guys ya. Dan di sini ada premium. Premiumnya berapa nih? Pandu Gaming pengen beli, kocak, di mana sih shop-nya? Bingung banget. Oh iya,
ya ini shopnya Pak Kocak Gaming. Tapi di sini nggak ada game pasnya gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri di mana game pasnya. Asli game ini sangat membingungkan. Di store-nya juga nggak ada game pasnya guys. Mungkin ini karena game baru. Apa padahal kita langsung join PvP aja. Oh iya padahal ya. Karena kalau nggak join PvP kurang barbar coy. Let's go Baunat. Kita bantai semua player. Udah disitu ada yang panjang banget coy. Hei turun sini, aku ingin memakanmu. Ayolah sini kau. Lawan Pandu Gaming yang sangat kecil ini. Kita buktikan siapa yang lebih kuat. Turun sini. Dia penakut guys. Ayo pada kita akan coba panjangkan tubuh kita terlebih dahulu. Di sini udah level up. Tapi kayaknya ntar dulu guys. Kita akan coba makan-makan terlebih dahulu aja. Di sini juga bisa ketambah tuh kan level upnya jadi terkali 5. Jadi sekali level up langsung level 5 guys ya. Dan di sini udah terkali 6. Kita akan coba langsung level maxin. Kalian lihat udah panjang banget dong. Ayo cacing besar Alaska sini kau. Oh my mom. Dia panjang banget kocak. Tapi dia penakut ya. Dia kagak berani. Oh no ada bom. Bayangkan ada bom. Wow wow wow. Dia lompat. Dia lompat kemana? Nakut-nakutin aja. Paling ini udah panjang nih. Ayo sini. Jangan pergi. Kita akan coba mengejarnya guys. Hey, ayo kemari ya. Dia akan balik lagi tuh sepertinya. Dan di sini Panat meninggo ya. Apa Panat? Panat Gaming memakan Panat. Mana dia? Panat kayaknya nabrak Pandu Gaming tadi. Dan sekarang kita akan level up. Dan di sini ada yang sangat besar sekali meninggoy kok. Ya, gagal Pandu Gaming. Dasar Bakon menyebalkan. Oke, kita akan coba mengejarnya guys ya. Sini kau Bakon. Aku suka denganmu. Kita akan bantai dia meninggoy. Ya enggak dong kocak meninggoy kau Bakon. Ayo Bakon, kok dia nggak meninggoy guys. Ya ampun. Kayaknya gamenya ngebak meninggoy kau. Kita makan dagingnya. Nyam 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 nyam. Hai Bakon. Kenapa dia nggak gerak guys ya. Ya dia nge-lag kayaknya. Hampir saja Pandu Gaming memakannya. Oh di sini ada yang berwarna hijau. Sini kau hijau. Sini kau hijau. Sini kau hijau meninggoy. No. Tidak. Pandu Gaming dimakan guys. Kocak menyebalkan. Dan di sini juga Pandu Gaming udah rabbit yang kedua sepertinya guys ya. Oh bener banget nih. Rabbitnya Pandu Gaming udah dua kali. Panat masih sekali. Dan sepertinya Pandu Gaming akan. Ya jangan dimakan Pandu Gaming. Apa Panat pembalasan. Berani-beraninya Baunat. Dan sepertinya Pandu Gaming akan coba skip aja videonya. Pandu Gaming akan coba rabbit-rabbit sebanyak mungkin agar nggak rabbit-rabbit mulu coy. Kalau dikit-dikit rabbit, dikit-dikit rabbit, gak akan besar-besar nih Pandu Gaming sepertinya. Pandu Gaming skip aja sampai rabbitnya Pandu Gaming sampai 10 guys. Kita lihat aja ya kira-kira sebesar apa nih Baunat. Baunat udah berapa kali rabbit nih ngomong-ngomong. Oh baru 7 kali Baunat ya. Dasar lemah. Apa Baunat kemarin nencoknya Baunat kambuh lagi. Oh gitu jadi kemarin urut dulu Baunat ya. Ayo Baunat kita akan coba pergi ke shop terlebih dahulu. Dan kita akan coba ganti material baru guys ya. Udah bosen material yang kemarin. Kita coba kalau material batu. Kalau material batu kayaknya kurang keren. Kalau batu bata, batu bata kemarin udah. Oh ini kayaknya guys ya. Material yang terbuat dari besi atau besi berkarat nih. Ini cocok digunakan Baunat. Kata Baunat jangan ngejekin. Di sini ada mood juga Pak. Atau becek gitu guys ya. Iw. Dan sepertinya Pandu Gaming akan menggunakan tekstur besi aja guys. Itu menunjukkan bahwa kekuatannya Pandu Gaming benar-benar sekuat besi coy. Dan berikutnya bagian wajahnya. Kita akan ganti wajah apa kira-kira ya. Yang unik gitu guys. Jangan yang sedih. Oh yang marah. Karena Pandu Gaming sekarang marah. Akan makan semua player. Dan trailnya juga akan Pandu Gaming ganti. Di sini koinnya Pandu Gaming banyak banget nih. Kita akan beli yang mahal guys ya. Nggak level nih yang murah-murah Pandu Gaming. Di sini ada watermelon. Lucu nih guys ya. Tapi Pandu Gaming butuh yang lebih mahal. Nah sepertinya ini keren nih guys. Blue lightning atau petir biru. Kita langsung beli guys. Dan berikutnya warnanya juga. Kayaknya Pandu Gaming akan coba ganti warna biru aja guys ya. Kembali seperti semula. Dan Pandu pakai tekstur apaan tuh kocak. Lihat tuh wajahnya. Aneh banget miliknya Baunat. Pandu Gaming marah. Lar. Dan kita akan membantai semua playernya. Di situ ada yang besar banget ya. Hai. Aku makan melawanmu sini kau. No no no. Hampir aja Pandu Gaming meninggoy. Ayo Panat ikuti Pandu Gaming di sini. Pak, di sini ada yang besar. Kita akan tabrak ke dia. Dan wow! Langsung hancur coy. Dan Pandu Gaming menjadi raksasa. Hei, itu miliknya Pandu Gaming. Jangan diambil kocak gembel. But no! No siapa? Ya ampun dikill sama bocil. Dikill sama bocil.
kecil Pandu Gaming benar-benar asli ngeselin banget kocak. Baru aja menghancurkan yang besar gitu kan. Dan di sini ada area bos-bosnya gitu guys ya. Nah, areanya itu ada di atas kepala patung singa ini. Jadi kalau kita berhasil ke atas itu nanti kita akan dikasih makanan banyak banget guys. Ayo Pandu kita akan pergi ke sana, kita akan tabrak ke Baunat. Maaf Baunat. Katanya Pandu Gaming ini benar-benar jahat banget, durhaka, bercanda apa? Jangan dikutuk Pandu Gaming jadi batu. Oke, kita akan coba naik. Di sini ada cacing raksasa meninggoy kau. Meninggoy berhasil enggak? Ye, berhasil guys. Oh my mom. Kalian lihat daging-dagingnya, kalian lihat daging semua guys. Kita makan nyam 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 dan Pandu Gaming menjadi cacing yang sangat-sangat besar. Oh no 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 no. Hey 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 hey, jangan terlalu cepat Anda. Dia ingin menabrak Pandu Gaming. Ya, yeah, dia meninggoy. Aku adalah cacing terbesar di game ini. Akan kumakan kalian semua. Wahahahahaha. Nah, kalian lihat di atas kepala singa banyak makanan. Tuh lihat, ada makanan daging ayam raksasa, guys. Kita makan. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Cuma cukup diam di sini aja. Nanti akan ke-spawn sendiri makanan-makanannya. Tuh kan muncul lagi. Ayo kalian, siapa yang berani lawan Pandu Gaming? Dan kita akan coba melingkari dulu tubuh singa ini, guys ya. Agar nggak ada yang bisa naik ke atas. Kita akan coba naik kembali. Ayo Pandu Gaming, boing dan boing. Wow, asli ini keren banget sih guys. Dan di bawah sana ada cacing putih. Apakah kita akan menghancurkannya guys? Siapa yang setuju? Kalian komen di bawah ya. Dan di situ ada Pak Unat warna coklat. Ayo panas sini Pak Unat. Dan di sini ada cacing warna biru. Dia ingin menyerang Pandu Gaming guys ya. Bener-bener dia ganggu banget kamu cacing. Oke, apakah dia meninggoy guys? Oh enggak juga ya. Kemana dia pergi? Oh dia akan lompat lagi. Dia akan pergi kemari. Dia adalah salah satu ancamannya Pandu Gaming guys. Kita harus berhati-hati. Pelan-pelan aja sini kau. Ayo sini kau. Aku akan menghancurkanmu meninggoy. No! No! Kok bisa kocak? Kok bisa? Asli nggak masuk akal. Kok bisa dihancurkan Pandu Gaming gitu kan? Pandu Gaming malah gak menabraknya coy. Ngeselin banget. Pandu Gaming marah nih ya. Marah banget. Di sini ada cacing putih ya, meninggoy lagi. Di sini ada cacing putih. Kita akan coba menabraknya. Hei cacing putih, sini kau. Ayo kita bertarung. Dan itu adalah wanita guys ya. Wah hebat banget. Bisa sebesar itu juga. Dan di sini ada cahaya putih. Nah cahaya putih ini kalau kita berhasil mendapatkannya, tubuh kita akan membesar gitu guys. Ayo lakuin mendapatkannya. Kayaknya gak bisa ya. Soalnya ngebug gitu. Hai sini kau. Kita akan coba menghancurkan cacing biru ini. Meninggoy. Meninggoy lagi. Hahaha. Pandu Gaming berhasil mendapatkan semua dagingnya. Kumpulin. Kumpulin. Di sini ada cacing coklat. Oh ini Pak Unat. Hai Pak Unat, akan kukalahkan kau. Meninggoy Pak Unat. Kasian juga Pak Unat guys ya. Baru aja besar gitu kan. Pandu Gaming udah memakannya. Wow, lihat di tubuhnya Pandu Gaming. Kita akan kabur dulu guys ya. Yang kecil-kecil kayak gitu berbahaya banget. Dan kita coba lihat dulu panjang dari cacingnya Pandu Gaming. Oh my mom, panjang banget coy. Di sini ada cacing putih. Kita akan coba melingkarinya guys. Oh no, Pandu Gaming kejepit. Hati-hati jangan sampai nabrak. Kita akan coba melingkarinya guys. Dan kalian lihat ekornya Pandu Gaming nggak putus-putus kocak. Keren kan? Dan di situ ada Pak Unat. Jangan kill Pandu Gaming Pak Unat ya. Kita akan coba menutup area sini. Nah, kita berhasil melingkarinya guys. Kau takkan bisa pergi lagi cacing berwarna putih. Aku akan memakanmu. Kita akan persempit lagi areanya. Persempit lagi. Ada dua cacing tuh. No! Tidak! Pandu Gaming ketabrak guys. Dan Pandu Gaming udah rabbit ke yang ke-11 nih. Ayo cepat 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 ambil kembali dagingnya Pandu Gaming. Dagingku no! Pandu jangan diambil bang. Tidak! Pandu memakannya. Di sini ada yang warna hitam. Kita akan coba kill dia. Ya ampun, meninggoy 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 lagi. Seru banget game ini guys ya. Dan ini dia yang putih. Kita akan coba menangkapnya guys ya. Ada ini juga. Meninggoy kau. Meninggoy meninggoy. Ya kok Pandu Gaming, dia yang nabrak ekornya Pandu Gaming. Kok Pandu Gaming yang meninggoy. Kayaknya ada bug-bugnya gitu juga guys ya. Sebelah banget dah. Nah di sini ada yang putih juga guys. Sini kau. Sini kau. Sini kau. Pandu Gaming masih ada spawnnya. Jadi dia nggak akan bisa kill. Ya bisa dong. Dia bisa kill Pandu Gaming. Hai cacing putih, ayo kemari kau. Jangan pergi cacing putih. Ayolah kita bertarung sini. Cacing putihnya takut guys ya. Ayo cacing putih. Ya dia akan pergi tuh. Sebelah banget. Kita akan kill Pak Unat aja ya.
Maafkan Pandu Gaming, Maunat. Apa Panda akan mengutuk Panda Gaming jadi batu? Jangan dong, Panda. Panda Gaming gak bisa gerak lagi. No. Hampir aja Panda Gaming meninggoy. Dan Panda Gaming udah bisa bergerak lagi. Panda Gaming tadi dikutuk sama Panda jadi batu. Guys, ya meninggoy kau hijau. Kok bisa, guys? Ya ampun. Padahal dia yang nabrak. Panda Gaming yang meninggoy, guys, ya. Dan kalian lihat ratu cacing yang sangat-sangat besar ini, guys. Ayolah, masuk di arena PvP. Soalnya Panda Gaming berteman dengan... Oh, ini dia. Kita akan mengejarnya, guys. Let's go. Hancur kau. Meninggoy kah? Enggak, guys, ya. Patah-patah tadi kocak. Sebel banget, dah. Kita akan mengejarnya. No, jangan balik dulu dong. Jangan balik. Ya, dia udah mau balik. Oke, kalau gitu kita akan coba makan makanan sisa yang ada di sini dulu, guys, ya. Makanan sisa ini. Dan di sini juga ada yang berwarna hitam. Kita akan coba mengejarnya. Surprise. Boom, meninggoy kau. Kok Pandu Gaming lagi? Asli ngeselin banget. Dan ngomong-ngomong tadi Pandu Gaming berhasil menjadi top global di dalam game ini, guys, ya. Kalian lihat sendiri kan betapa besarnya Pandu Gaming tadi. Apa-apa, tapi nggak lama. Tapi setidaknya Pandu Gaming udah merasakan menjadi top global. Apa? Jangan ngejekin Pandu Gaming kayak gitu, bah. Dan sekarang ada hujan Krabby Patty, guys. Jadi semua makanannya berubah menjadi Krabby Patty gitu, ya. Kita akan coba mengambil semuanya. Aku membutuhkan Krabby Patty ini agar menjadi besar. Dan di sini ada piramida. Kita akan coba naik ke atas, guys. Let's go. Dan itu dia cacing putihnya. Pandu Gaming in-kill dia, guys. Tapi gimana caranya nih? Pandu Gaming harus membuat sebuah rencana. Dan akhirnya Pandu Gaming berhasil mengalahkan satu cacing, guys, yang berwarna hitam. Hey, kau yang ada di sana. Jangan ambil. Kocak Gaming, berani-beraninya dia. Dia mengambilnya, guys. Kocak, sebel banget. Pandu Gaming yang kill, yang makan. Dan di sini ada yang berwarna biru dan dia besar banget. Dia kemana? Dia meninggoy kah? Oke, apa yang terjadi, guys? Dia di mana? Oh, sepertinya dia lagi rabbit, guys, ya. Yang warna putih ini pengen banget Pandu Gaming kill. Ayo sini kau. Dasar penakut, dia panjang banget, coy. Paunat bertahan, Paunat. Ya, Paunat udah di-kill sama yang warna biru ini, guys, ya. Hasil menyebalkan juga rupanya dia. Kita akan coba bantai dia, guys, ya. Kita balaskan dendamnya Paunat. Yup. Oh my mom. Inilah pertarungan cacing jantan. Ada yang meninggoy. Yang warna biru meninggoy, guys, ya. Yang kill Paunat tadi. Nah, itu ambil pak dagingnya, pak. Diambil dong, kocak. Ya ampun. Malah ditinggal diambil sama cacing yang lain dong. Nah, di sini ada cacing putihnya, guys. Pelan-pelan. Jangan sampai nabrak Pandu Gaming. Oke, kita akan coba diam di sini aja, guys, ya. Takut nih Pandu Gaming, kocak, kalau nabrak. Udah besar soalnya cacingnya Pandu Gaming nih. Pandu Gaming ingin kill yang warna putih ini, guys, ya. Oke, kita akan coba berputar terlebih dahulu. Di situ ada cacing hitam. Dia sepertinya ingin mengincar Pandu Gaming. Kita naik ke atas. Naik lagi. Oke, kita berhasil melingkarnya, guys, ya. Ya, no! Kesel banget Pandu Gaming, kocak. Apakah Pandu Gaming tadi nabrak? Kayaknya enggak deh. Bener-bener dah kesel banget. Ya ampun. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Panut memainkan game menjadi cacing raksasa. Asli game ini seru banget dan kalian wajib coba main game ini, guys, ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Paunat meninggoy Pandu Gaming. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di-subscribe. Bye bye.